Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai ayang-ayang subreaker semuanya. Selamat datang kembali di Daily Vlog Channel Berantakannya Talia Alvarez Channel. Di video kali ini aku mau bikin puding busa coklatos. Buat kalian semua yang pada penasaran gimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, yuk langsung saja ikutin dan nonton terus sampai selesai. Nah ini dia sayang bahan-bahannya. Yang uapnya sudah hilang ya, jangan yang masih ada uap panas seperti aku ini, karena menyebabkan agar-agar busanya gagal. Setelah tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal, adonannya kita bagi dua ya. Salah satu adonannya kita campur dengan coklatos yang sudah kita cairkan tadi. Aduk-aduk sampai coklatosnya tercampur rata. Nah, ini adalah coklatos mini snack yang aku hancur dan kucampurkan ke salah satu adonannya. Ini opsional ya, kalian terserah aja mau nggak dicampur juga enak loh. Tapi boleh juga dicampur. Siapkan loyang yang sudah dibasahin. Terus tuangkan adonan coklatosnya untuk lapisan pertama. Diamkan sebentar sampai sedikit mengeras, baru kita tuangkan lapisan keduanya ya.
Kita hentak-hentakan pelan agar tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Ratakan atasnya, kemudian diamkan hingga mengeras. Gampang banget kan bikinnya? Tada! Nah, ini dia agar-agarnya sudah jadi. Tinggal disajikan dan kita kasih topping. Atau hiasan. Aku di sini cuman menggunakan coklat tos kering ya buat ini buat atasnya, buat toppingnya. Nah, meskipun agar-agar busa ini tidak terlalu busa banget, tapi rasanya enak banget, nyoklat banget. Kalian mesti coba deh, gak bakalan nyesel. Selamat mencoba ya. Semoga video resep kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa klik like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga tinggalkan komentarnya. Dan buat yang belum subscribe, diklik subscribe-nya ya. Terima kasih buat ayang-ayangku semua yang sudah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.